5 Cerpen Kisah Benar Rakyat Borneo. Selamat malam teman-teman sekalian dan selamat datang kembali ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari seantero Borneo. Dalam episod kali ini, kami akan membawa beberapa perkongsian kisah benar, cerita rakyat dan pengalaman-pengalaman aneh yang dialami oleh orang-orang biasa seperti kita semua. Tanpa membuang masa, mari kita dengar 5 perkongsian berikut. Budak Tepi Bambu. Cerita ini dikongsikan oleh seorang ibu yang bernama Santi, berusia 47 tahun, yang datang ke kedai tempat aku berniaga dan berkongsi cerita ini. Ceritanya, baru-baru ini, semasa mereka sekeluarga berkumpul dan berbual-bual sambil minum, naluri hati si ibu tiba-tiba tersentak teringatkan anak bongsunya yang baru berumur 9 tahun ketika itu. Yang peliknya, anak bongsunya itu berada di dalam bilik di rumah yang sama. Agaknya inilah bukti naluri kuat seorang ibu apabila sesuatu terjadi kepada anaknya. Rasa kurang senang hati tiba-tiba terasa oleh si ibu. Lalu si ibu berdiri dan pergi ke bilik untuk menjenguk anak bongsunya, si Joji. Sebaik sampai ke bilik, si ibu melihat anaknya di atas katil. Mula-mula dia ingatkan sudah tidur, tetapi selimut yang menutupi tubuh Joji kelihatan bergerak-gerak menggosok muka dan matanya, sambil sedikit teresak-esak menangis. Ibu mendekat dan bertanya, "Kenapa kau menangis, Joji?" Joji tidak menjawab dan terus menangis, menarik selimut rapat-rapat. Setelah ditanya berulang kali, barulah si Joji menjawab, "Mami, kenapa kasih biar saya satu orang tidur? Saya takut." Sambil mengangkat tangan dan kemudian menunjuk ke arah jendela yang tidak berlangsir. Si ibu memandang keluar dan bertanya, "Apa yang kau nampak, Joji? Tiada apa-apa pun di sana tu." "Di sana tu," jawab Joji sambil menunjuk ke arah luar jendela. "Ada budak perempuan rambut panjang duduk di bambu. Dia goyang-goyang kaki dan menunggu saya, Mami." Joji berkata sambil menggigil kerana tidak dapat menahan ketakutan yang amat sangat. Si ibu terpaksa menemankan Joji tidur di biliknya malam itu untuk cuba menenangkan dia. Lagipun, Joji kena bangun awal esok untuk ke sekolah. Sejak malam itu, ibu tidak lagi membiarkan Joji tidur seorang di biliknya untuk mengelak perkara yang sama berulang. Takut-takut juga kalau itu ialah benar-benar penunggu di situ. Kata orang, benda-benda seperti ini memang biasa, tapi mengapa hanya Joji saja yang diperlihatkan pada malam itu? Si ibu cukup geram, tapi dia cuma mampu berdoa dan berharap itu hanyalah khayalan malam dan bukannya satu petanda yang kurang baik. Makhluk tinggi mata satu. Ini merupakan sebuah cerita lama yang cukup terkenal di kampung kami. Dahulu adalah menjadi satu kebiasaan para pemuda dari kampung sebelah datang ke kampung kami membawa minuman keras untuk berhibur. Kadang-kadang sehingga berhari-hari lamanya. Sehinggalah pada satu malam terjadi satu kejadian seram yang membuat mereka berhenti dari kebiasaan tersebut. Pada suatu malam sekitar pukul 1 pagi, ada 4 pemuda berjalan pulang dari pesta minum berlampukan cahaya bulan terang. Tidak seperti biasanya, suasana malam itu tersangat sunyi. Tidak ada kedengaran bunyi unggas malam seperti bunyi cengkerik. Setibanya mereka di satu lembah sedikit berbukit, suasana menjadi aneh. Kaki mereka semakin lama semakin terasa berat melangkah. Mereka tidak memperdulikan itu dan terus-terusan berbual sambil bernyanyi tanpa henti. Tiba-tiba mereka ternampak satu makhluk tinggi hitam muncul dari antara pokok-pokok getah dengan satu mata berwarna merah berada tepat di tengah dahinya. Makhluk tinggi itu melangkah ke arah mereka, semakin lama semakin dekat dengan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari bertempiaran, masuk ke dalam kebun getah, meninggalkan jalan raya. Keesokan harinya, cerita itu menjadi buah mulut seluruh kampung. Dan sejak malam itu, pemuda dari kampung sebelah tidak lagi berani datang untuk minum-minum di sini. Lama-kelamaan, masing-masing sudah mengubah cara hidup. Malah ada yang merantau jauh untuk memulakan kerjaya maupun mencari kehidupan yang baru.
di perantauan jauh maupun dekat. Kini hanya tinggal segelintir sahaja mereka yang berani berkumpul dan berhibur. Tetapi Alkisah makhluk tinggi bermata satu itu, entah masih ada atau tidak, tetap menghantui memori mereka selama-lamanya. Orang tua-tua kampung sentiasa mendoakan agar kampung sentiasa dalam keadaan aman tentram dengan pertolongan dari Yang Maha Esa. Baju Putih Bawah Mangga. Cerita ini datang dari seorang ibu. Anaknya Julina, berumur 17 tahun ketika itu. Julina dan keluarga mengalami kejadian aneh ketika pulang bercuti beberapa malam di kampung mereka di Ranau. Rumah mereka terletak di hujung kampung, sejajar dengan hulu sungai, bersebelahan dengan sebatang pokok mangga sebesar 2 pemeluk. Rumah mereka masih lagi menggunakan separuh kayu dan separuh bambu dengan beratap zinc usang. Pada satu malam, bekalan elektrik terputus, maka suasana di dalam rumah menjadi gelap dan panas sedikit. Tetapi di luar rumah, angin sepoi bertiup dan bulan menyinari sekeliling rumah bambu mereka. Oleh kerana panas, Julina cuba mencari sedikit angin dengan mendekatkan muka ke arah celah-celah dinding rumah. Sambil itu, matanya dapat melihat ke arah pokok mangga besar yang terletak berhampiran. Di saat dia melihat keluar, Julina menjadi tergamam seketika. Dia ternampak seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai sedang duduk di bawah pokok mangga. Lebih menyeramkan apabila wanita itu mula menoleh dan tiba-tiba sedang memandang tepat ke arahnya. Julina segera memalingkan muka dan beredar dari situ untuk cuba melupakan apa yang dilihatnya. Semasa cuba untuk tidur, dia susah melelapkan mata kerana paha kirinya tiba-tiba menjadi tersangat panas. Dia tidak pernah merasa seperti itu sebelum ini. Dia tahan saja kepanasan di paha itu sehingga akhirnya terlelap akibat keletihan. Keesokan paginya, Julina menceritakan kejadian itu kepada ibunya lalu memeriksa kaki Julina. Mereka mendapati ada kesan gigitan pada paha Julina dan ianya sudah mula membengkak dan Julina juga sudah mula demam panas. Mereka segera ke hospital terdekat untuk rawatan. Sebaik diperiksa, mereka semua terkejut apabila mendapati daging paha Julina sudah mula membusuk dan mengeluarkan nanah yang banyak. Selepas rawatan sedutan mengeluarkan nanah selesai, paha kirinya mengecut sehingga sangat kecil. Julina dimasukkan ke ward untuk rawatan lanjut. Beberapa hari di hospital, dia akhirnya beransur pulih. Namun, sejak pengalaman itu, Julina dan keluarga mereka tidak lagi berani ke kampung sekiranya perlu bermalam. Malah sehingga ke hari ini pun, mereka berasa sangat geram dan benci dengan roh-roh gentayangan yang selalu saja mengganggu gugat kehidupan mereka di kampung. Kini mereka serahkan saja semua urusan luar duniawi itu kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Cerita ini baru sahaja berlaku. Ianya berlaku kepada cucu lelaki kami yang berusia 5 tahun bernama Bujang. Pada suatu senja, Bujang bersama ibu, bapa dan seorang lagi adik pulang melawat kami di kampung. Dalam perjalanan, mereka melintasi satu kawasan sekolah dan padang ragut yang luas. Di situ, tiba-tiba Bujang mendengar seperti ada seseorang memanggilnya. Apa kau panggil? Mau kawan dengan Bujang? Berulang-ulang Bujang menjawab panggilan itu sambil memandang ke sekitar padang. Ibu bapa Bujang segera menyadari akan kejadian pelik tersebut dan memberitahu Bujang agar dia tidak menyahut kepada sesiapa pun yang memanggil itu. Sebab mereka tahu di kampung kami terdapat banyak roh yang selalu mencari tuannya dan ia sering memanggil-manggil orang di sekitar, terutama golongan lemah, untuk dijadikan sebagai tuan baru mereka.
Kini, setiap kali senja ataupun malam, mereka tidak lagi menggunakan laluan yang selalu dihuni oleh semangat roh-roh tersebut. Dan setiap kali kami teringat tentang kejadian ini, kami tahu walaupun dengan kemodenan semasa, roh-roh tersebut tidak akan pernah lenyap dan masih tercari-cari tuan baru mereka. Sementara itu, kami sekeluarga hanya selalu berdoa agar dilindungi daripada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Tayar sangkut. Seorang anak muda, Brian, berkongsi cerita yang dialaminya ketika pulang ke kampung dari Pekan Ranau bersama keluarganya. Waktu itu, ayahnya ada meminum sedikit minuman keras semasa di pekan tadi. Oleh itu, ibu meminta dia untuk mula memandu pulang ke rumah di kampung mereka sebelum dia menjadi terlalu pening untuk memandu. Ayah bersetuju dan memutuskan untuk memandu pulang walaupun sudah dalam keadaan sedikit pening masa itu. Pemanduan mulanya seperti biasa sahaja sehinggalah mereka tiba ke simpang masuk jalan raya besar Ranau Tambunan. Ketika itu, ayahnya merasakan sesuatu yang aneh. Kereta mula terasa seperti ada yang menarik dari belakang. Menyangkakan si ayah terlalu pening, ibu menyuruh ayah berhenti dan berehat sekejap untuk hilangkan rasa pening terlebih dahulu. Beberapa minit kemudian, selepas rasa segar sedikit, ayah cadang untuk teruskan pemanduan. Setelah enjin kereta dihidupkan, masih terasa sangat berat dan sukar untuk jalan seperti tayar sangkut batu atau sesuatu. Ayah meminta ibu untuk periksa sekeliling. Tetapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa yang menarik atau menghalang kereta mereka. Ayah kemudian melihat ke cermin sisi, lalu terkejut apabila ternampak seorang wanita sedang duduk di atas bonet belakang kereta. Ayah perhatikan betul-betul dan perempuan itu mula memandang ke arahnya. Serta-merta rasa pening ayah hilang digantikan dengan bacaan doa. Lantas kereta menjadi ringan semula dan ayah memandu beredar pantas dari situ. Selepas kejadian itu, ayah fobia dan berjanji tidak mahu mengulangi perkara yang sama. Brian mengakhiri ceritanya dengan bertanya kepada saya, "Anti, kau percaya ada benda begitu?" Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Hanya Tuhan yang maha mengetahui dan sentiasa melindungi orang-orang yang menyerahkan hidup kepadanya sebelum terlambat." Teman-teman semua, itulah saja kisah-kisah benar penuh misteri untuk peneman malam ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Teh Tarik Go. Sampai jumpa lagi di episod berikutnya dengan lebih banyak lagi cerita misteri dan seram dari rantau Borneo. Selamat malam semua.